supaya kita fuh sampai habis tadi. Itu Allah bawa memanggil lah. Katanya, tuan-tuan nak umbat, apa akan jadi? Malaikat kita tuan-tuan sampai jatuh badannya, tengok dia melangkat dia tuan-tuan. Berjaya dia tuan-tuan. Ingat terasa hati dia terasa. Cik, pada masa itu tuan-tuan, dia dah berjaya, kita pun dah semakin tua tuan-tuan, kita pun dah sakit apa semua tuan. Dia, cik, apa khabar? Segubah kan dapat, Assalamualaikum cik, baik puan cik, elok-elok menembang kot pelapa tu. Kan? Tak ada cik, abang pula cik menyapu ya. Tengok hati tu cik, buah air ranum. Ajal di tangan Tuhan, tengok reaction dah cik. Tuan-tuan dan puan tu, tuan-tuan ni, saya pernah terkena satu orang, mungkin saya dah cerita dengan tuan, kat Mekah. Dia balik daripada majlis Nabi, tuan-tuan di Madinah. Tuan-tuan ya, dalam keadaan tak berkaki, dia tak bersifah elok, dia berkaki. Tapi, sahabat baju rumah pun dia. Habis dah standard tentang kan, bukan orang umpan dia, tapi biasanya tu lah. Saya pun tengok, cik, berjalan ke sini ni ke cik, pakailah slipper je lah, tak pakai slipper. Nanti luka kaki. Kaki aku bukan kaki kau, kita. Saya pun sebanyak lah tentang rumah kan. Jadi tentang, kita doa lah yang terbaik. Ini tentang yang kita belajar pada hari ini. Kan, jadi kaitan dengan ibu bapa ni tentang, barakah itu. Sampai tentangnya kalau kita berbual lah, bagi orang yang telah hilang, maknanya ibu bapa dia yang telah meninggal, tentang kan, dia sebut, mak ayah ada Ustaz, ada lagi apa ni itu, ada lagi, mak ayah ada, dia posah kayu kau Ustaz. Ya tentang, kan, satu kawan saya dia tentang, kedua mak ayah dah meninggal, mak kandung, mak ayah kandung meninggal, mak ayah mertua dah meninggal. Saya tanya, kau tak boleh kampung kau? Apa kampung ni? Dia lah tanya kita, kau tak ada kampung ke? Apa kampung kan, Syekh? Baliklah. Pemikat dah tak ada. Tentang dan umpan, kita tengok. Pemikat dah tak ada tentang dan umpan. Ini satu perkara yang kita kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Jadi, tuan-tuan, apakah hukumnya berdoa untuk kedua ibu bapa? Wajib? Apakah hukumnya berdoa kepada kedua ibu bapa? Hukumnya? Wajib, tuan-tuan. Tapi kalau orang kita semayang, bila lah kalau nak berdoa. Doa agung pun dia tak baik. Doa, bukan doa kepada agung. Doa agung tu namanya sembahyang. Yang sembahyang ni digelarkan sebagai doa azam, zikir azam. Doa agung, zikir agung, sembahyang. Kalau lah sembahyang dia tak buat dengan sempurna, tak ada lah dia berdoa, dia tak tentu. Jadi tuan-tuan sama juga. Kalau kita mendirikan solat tidak sempurna, kita bagi salam bur. Tapi kalau kita sembahyang, kita tentanya, tuan-tuan nak tahu tak? Macam mana kita nak ukur tuan-tuan ni, sembahyang kita buat tu sempurna ke tak sempurna? Dan kalau kita buat sembahyang tu tak sempurna tuan-tuan, lampin bagi salam tuan-tuan, tak ada salah silu kita nak meninggalkan tempat sembahyang tu secopek yang mungkin. Tapi kalau kita buat solat tu dengan sempurna, ada rasa malu nak tinggalkan tempat tu. Kan? Jadi tuan-tuan nak meninggalkan tu, tak izin ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa aku, dosa kedua bapa aku, dosa isteri aku, anak-anak aku, saudara mara aku, jiran tetangga aku, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Cukup, tuan-tuan lepek saja dah. Berlalu dah tuan-tuan. Kan? Setelahnya hari Jumaat. Kan? Saya dah sampai kepada tuan-tuan, tempat kita orang lagi yang eksklusif di mana? Soft pertama. Tuan-tuan ya? Tapi sekarang ni, saya nak pergi dengan kongsi dengan tuan-tuan, Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, Muzakarah Fatwa, kita bincangkan kedudukan orang yang wuzu yang berkursi ini tuan-tuan kan. Jadi dah ditetapkan bahawa kalau sekiranya tuan-tuan masjid ini dia punya jamaahnya sebanyak itu, kedudukan sesuai orang yang wuzu itu di tempat di sayap kanan, sayap kiri sob dia tadi, bolehlah dia duduk di kursi itu kerana dia tidak mengaku di bahagian tengah. Kalau sekiranya tuan-tuan orang ramai tuan-tuan ya, jadi orang yang wuzu nak duduk di kursi ini, hendaklah dia di barisan soft belakang supaya dia tak ada mengganggu orang lain. Okay. Baik, bagi orang yang wuzu solat memerlukan duduk atas kursi, kalau keuzurannya itu tuan-tuan sebermula di takbiratul ihram, maka kaki kursinya, badannya itu tuan-tuan, badan dia kaki kursi ini bersilah di atas soft ya, selari dengan orang yang duduk. Selurus kursi ni lah kursi sama dengan soft tu. Sebab kalau duduk lama, kaki kursi tu terkebelakang, bedah masuk kawasan sujud orang ni,
takut dia mendatangkan perasaan yang tak selesa dalam orang. Betul ya? Baik. Tapi kalau itu kalau sekiranya tuan-tuan dia boleh berdiri, kan? Dia boleh berdiri, tapi bila nak rukuk, nak sujud, dia kena duduk, itu keadaan dia juga. Itu hijab. Itu kalau kalau takbir daripada awal dia tu memang duduk, tuan-tuan dia tak boleh berdiri tu. Tapi kalau sekiranya dia tu boleh mampu berdiri, tetapi masa nak rukuk dan sujud dia kena duduk atas kursi, maka tuan-tuan dia berdiri itu naklah, dia masa berdiri itu sama saja dia punya kaki dia tu dengan kaki makmum yang tidak usul dia tadi. Cuma masalahnya dalam kursinya tadi itu akan terkebelakang lah sedikit tuan-tuan. Itu yang ini perbincangan yang panjang. Kes yang kedua ni sama ada berada di soft pertama, soft kedua, tapi di belah sayap ujung soft sayap, ataupun terus dia duduk dekat belakang tuan-tuan ya. Jadi bergantung kepada situasi masjid. Jadi kalau di Mesir tuan-tuan ya, kalau di negara Arab, dia memang tahu dia letak kursi itu di belakang. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan ya, bila kita sembahyang letak kursi, kita tidak sewajarnya menyedar relax, kita kisah tak macam panjang laman kita kan. Kalau masa kita ni bila kita duduk atas kursi sembahyang atas kursi, kaki kita ni taklah sedikit, bukan sedikit, maknanya kaki kita ni adalah memberatkan pada pijakan kat tempat lantai ni. Jangan dalam keadaan yang kita goyang-goyang sini dan ya tu mesti senang mak nenek yang tanda-tanda janganlah menyanda kecuali memang berhajat kepada menyanda tanda-tanda. Jadi kalau sekiranya dia nak rukuk, nak sujud, hendaklah tanda-tanda kalau nak rukuk sambil Allahu Akbar, maka tanda-tanda dia duduk ni mungkin bolehlah dipegang, kerana bolehlah dipegang tempat pegang lagi tanda-tanda, ataupun dipegang penghulu dia dalam penghulu dia jadi sami Allahu liman hamidah, dia lepaskan. Dia bersujud Allahu Akbar. Dan Allahu tunduk. Tunduk untuk sujud ini isyaratnya itu lebih rendah daripada tunduk untuk isyarat rukuk kita ini. Tapi mana nak letak tangan kita kan? Nak letak tangan lebih baik kita letak di tempat pegang kita. Kan? Ataupun kita pegang ini dengan kita ini. Jadi kita pun bangun untuk duduk. Allahu Akbar. Kita pun tangan kita ni tak atas perut kita, bukan di sisi ataupun selari dengan betul itu seterusnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu dulu pada pagi ini. Sebelum itu ada apa-apa soalan?